Saya mainin. Dia imbang banget tuh. Selamat siang semuanya, sahabat YouTube. Semoga pada sehat selalu. Kali ini saya mau unboxing paket. Nggak tahu paket apa ini. Belinya sih drone, tapi nggak tahu mudah-mudahan benar drone dan tidak mengecewakan. Nah, ini. Terus kita buka lagi. Wih, ada tasnya. Mana ini bukannya? Ini menunjukkan warna hitam 1080p 4K kamera. Ini kamera warna hitam, tipenya ini SG700D drone. Oke, kita buka langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita buka. Just okay lah. Ini remote-nya. Seperti ini. Udah ada baterainya belum ini? Gimana bukannya ini? Ya ke sini benar. Oh, belum ada baterainya ini. Belum. Kita lihat di sini. Manual menggunakan baterai A3 2 kasi. Terus ini drone-nya. Drone SG700D yang super stabil katanya. Tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Ini baterainya ya. Baterainya 1600 mAh. 3,7 volt. Ini ada antenna. Coba kita pasang baterainya. Nah, seperti ini. Terus ini ada aksesoris serta cadangan. Ini buat pinggiran sini, apa namanya itu, saya nggak tahu, saya maaf teman-teman yang tahu komen di bawah. Baling-baling cadangan, kabel USB charger sama obeng. Ya itu aja, ada buku manual. Buku manual ini tuh. Katanya sih ini super stabil. Oke, sekarang kita mau tes keseimbangan drone-nya terlebih dahulu. Kita lihat drone-nya dulu. Ini ada kamera, bisa naik turun segini doang. Ini lampu LED. Ini ada kamera serta sensor ya, double kamera. Kita pasang ini dulu, sini pasang biar aman. Gini ya. Nah, saya ini pemula jadi belum tahu ya. Nah, seperti ini, jadi agak besar ya kalau pakai ini. Nah, seperti ini. Oke, kita pasang baterainya dulu. Ini dilipat dulu apa pasang? Ini pasangan dulu.
Ini irit banget ya, pakai baterai H3 2 biji lagi. Nah, habis itu kita matiin dulu. Nah, ini untuk headless 3D roll retur speed. Ini naik turun, ini stop, ini foto, ini video. Udah gitu aja. Kalau ini mah apa ini mah buat nahan ini kali karet ini. Saya pertama ini main drone pernah sih, TXD-8S pernah. Cuma kameranya jelek dan gak imbang, goyang-goyang itu. Akhirnya saya jual lagi. Akhirnya setelah itu saya main pesawat, pesawat jet seperti ini nih. Nih satu, ini. Ini dan ini, dan ini juga ada mobil ini nih. Ini mah hobi saya yang kayak sekarang. Berakhir lagi ke drone, mau nyoba drone, coba kita tes ya. Oke, sekarang kita tes Maya, taruh sini aja ya, muat ngetes ininya, ini keseimbangannya. Saya mengetes keseimbangan. Nah, seperti ini, apa kurang jauh ya, ntar saya jauhin dulu. Kita hidupin drone terlebih dahulu. Drone sudah hidup, lalu kita nyalain remote seperti ini. Bukannya yang ini dulu ya katanya, baru yang ini. Nah, ini yang buat HP mah, buat naruh HP mana ya? Kok gak ada yang buat naruh HP ya? Oh, ini buat naruh HP. Nah, ini buat naruh HP. Sekarang kita koneksikan, naik turun. Oh, naik dulu, naik turun. Nah, terus habis itu kita kalibrasi giro, katanya itu ke dalam. Oh, ini kebalik ya. Lagi kayak gini, nyalain kayak gini, es keluar, nyalain. Oke, kita tes naik imbang apa tidak, kamera maju ke atas. Naik turun gini ya. Oh, imbang banget ya. Tuh, nggak saya mainin tuh. Nggak saya mainin. Ya, imbang banget tuh. Tuh. Waduh, mantap bener. Mantap. Ini untuk ininya mana ya, trimnya, untuk trim mana ya, retur trim, gak saya kurang tahu. Saya ini baru pemula saya, soalnya saya kita tes kamera. Oke, tes kamera. Buka aplikasinya, saya udah ngedownload sebelumnya ya, sebelum beli juga JL Toy. Nah, seperti ini kehidupan WiFi terlebih dahulu.
YM84K ini ya. Connecting. Udah belum ya? Sampai start. Ternyata belum ini. Belum connect. Kita coba ke WiFi dulu langsung. Oh iya, ini udah ketemu, coba belum connect. Nah, ini udah connect ya. Kita balik lagi, baru kita start. Nah, seperti ini. Nah, itulah kameranya. Inilah kameranya. Oke, kita naik. Ini kameranya lumayan jernih. Tuh. Mantap lah. Oke. Nanti setelah ini kita tes di lapangan ya, di tempat luas. Oke, lanjut. Tadi sawah, tengah-tengah sawah. Kesono sawah. Bersama bocil-bocil tuh ikut. Oke, langsung kita terbangin. Maaf, kameranya ngeblur nih. Waduh, ngeblur lagi kameranya. Jangan berisik. Ngeblur. Tinggi sekali coy. Awas, turun, pelan-pelan turun. Iya. Iya.